Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan lagi kita Metal Detector Take Point 2. Nah, ini dia Metal Detector Take Point 2 ini menurut saya sangat luar biasa juga untuk keakurasiannya ya. Nah, di sini saya akan coba ini cara diskriminasi atau cara setting Metal Detector Take Point 2. Mari sama-sama kita coba. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua yang memiliki atau yang mau beli Metal Detector Take Point 2. Jangkau tapi keakurasiannya sudah luar biasa menurut saya. Nah, ini saya di sini ada media cincin perak ya sahabat ya. Ini cincin perak, itu paku, dan ini anting emas ya. Nanti kita coba gimana sih keakurasiannya Take Point 2 ini. Nah, untuk cara nyalainnya di sini sahabat. Oke, bentar, sebentar ya. Nah, tombol yang ini untuk nyalainnya. Oke. Langsung aja kita nyalain dulu. Bentar. Oke. Nah, ini untuk tombol all metalnya ya. Jadi tinggal puter aja. Untuk diskriminasinya ini nggak usah dinyalain, kita off-kan saja. Oke. Kita coba tes mesin dulu. Oke. Mesinnya normal ya. Nah, untuk kita putar lagi ke angka 7. Nah, jadi untuk ini gimana untuk cara settingnya? Ini kita matiin ya, ini kita ini nyala. Ini kita putar, kita matikan aja. Nah, ini kita putar ke bawah sini ya, jangan ke atas, ke bawah. 1 30 kali. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah 30 ya. Nah, kita coba untuk diskriminasi sudah ada enggak perbedaan suara antara cincin dan emas. Ayo. Nah, ini untuk logam emas ya, seperti ini bunyinya. Dan ini paku. Ya. Nah. Ini cincin perak. Seperti itu. Nah, untuk gimana agar paku tidak terdeteksi? Bisa juga sahabat, ya. Bisa juga paku agar tidak terdeteksi. Berarti kita tadi 30, kita tambah lagi ke kita coba ke 45. Berarti tambah 15 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kita coba. Masih terdeteksi. Berarti semuanya totalnya 45 sahabat ya. Gimana kalau kita tambah 10 lagi ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita coba untuk emas. Nah, itu untuk suara emas sudah berbeda sahabat ya. Dot dot begitu. Nah, untuk paku, paku sudah tidak terdeteksi sahabat. Nah, nih paku tidak terdeteksi. Nah, gimana untuk logam perak? Nah, logam perak suaranya sudah berbeda dengan suara emas 24 karat. Paku. Nah, paku tidak terdeteksi lagi ya. Jadi begitu sahabat untuk cara setting suatu hunting di lapangan untuk saya ya, tapi nggak tahu untuk master-master yang lain ya. Ini untuk versi bagas detektor. Nah, begitu sahabat, semoga video ini bermanfaat untuk sahabat pengguna Take Point 2 ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa selalu dukung channel saya Bagas Detektor dengan cara subscribe, like, dan komen, karena tanpa bantuan kalian Bagas Detektor tidak akan bisa berkembang sahabat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.